Geger, geger, geger. Sobat Ambiar, siapa sih yang gak tahu mantan artis cilik yang satu ini? Ya, siapa lagi kalau bukan Agoye Mahendra atau yang biasa dikenal si wajah bunglon. Agoye lagi FYP di TikTok loh Sobat Ambiar, karena wajahnya yang sering dimiripkan dengan banyak artis. Cowok ganteng berumur 19 tahun ini juga jago nge-rap dan suaranya bikin hati meleleh. Duh, penasaran gak sih? Langsung aja kita undang hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Hey. Hai guys, kan aku kok karena sering bergaya sih. Oh, gimana sih, Ki? Dengar ya. Aduh. Ibarat bumi dan langit, kita berbeda. Bedanya apa tuh? Kamu di langit, aku di bumi. Ah, cakep. Artinya, kamu harus mengalah kepadaku. Karena dia adalah mamamu. Enggak, papamu. Oh, papa. Enggak salah, di sana kamu apa bisa tergantung persepsi orang. Baik. Papa. Kamu main basket kok, lihat deh mukanya guys, guys. Ini Erumi. Bukan Erumi. Ini James Smith. Bukan. Ini James Smith. Kalian salah. Siapa yang benar? Irfan Hakim. Kalian salah juga. Siapa yang benar? Abi Ramzi. Bukan. Yang paling tepat siapa? Siapa? Saiful Jamil. Ya Allah. Ini kayaknya mirip sama artis yang dibilang katanya wajahnya wajah bunglon bisa berubah-ubah. Yang mana sih? Aduh. Itu ya. Coba-coba. Sayang, tapi sebelumnya. Yes. Sayang, ada lagi nonton. Ini kan Tante Dewi. Oh iya, Tante Dewi. Sayang, kamu salim dulu ini sama ada Tante, ada Bunda Nila, ada Tante Nila. Ini sambil salim kita mau kasih lihat ternyata ini bintang tamu kita yang satu ini. Wajahnya bisa berubah-ubah, wajah bunglon. Nih tayangannya. Ini sayang, yuk. Aduh, kamu tuh kita gak terima kasih. Iya, dia tuh fotogenik sekali ya. Kita gak terima kasih, Rian. Pastinya dong, kita semua di sini senang banget kamu datang. Dan kami semua mau mengucapkan terima kasih. Sudah mau menangani. Sebuah kehormatan. Apalagi dipertemukan dengan senior-senior. Udah. Tapi kamu ngerasa mirip gak sih Agoy sama tadi beberapa yang dimiripin sama kamu, Jeff Smith. Sorry, aku pakai masker dulu ya. Iya, boleh. Aduh, gimana? Kamu pakai nama Tante Dewi, sayang. Oke,